Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Tomin Langer, tahun pertama yang bertemu di Sekabut Peninde Tribuners. Hari ini saya berada di depan gereja Katedral Peninde, di mana ribuan umat juga hadir di tempat ini untuk menyambut kedatangan jenazah Uskup Agung Peninde yang mulia Monsinyur Vincentius Batuta, yang tadi sudah tiba di Kota Ende namun masih diarahkan dalam perjalanan menuju ke katedral untuk disemayamkan di gereja katedral Ende. Nah, namun menarik dari hasil pantauan kami bahwa meriam bambu juga ada di tempat ini untuk menyambut jenazah almarhum Uskup Agung Peninde. Nah, ini tampak para pemain sedang menyalakan meriam. Ini anak-anak muda memainkan meriam bambu. Nah, Tribuners, untuk memainkan ini memang dibutuhkan keterampilan khusus dari para pemainnya sendiri, sehingga tidak semua orang bisa memainkan meriam bambu ini. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Tomin Langer, tahun Puskopa yang bertugas di Kabupaten Ende. Tribuners, jenazah almarhum Uskup Agung Peninde Monsinyur Vincentius Batuta telah tiba di Gereja Katedral Peninde, di mana sebelumnya diarahkan dari Bendara Haji Hasan Rusun Peninde menuju ke
gereja katedral. Nah, di gereja katedral sendiri sudah hadir juga ribuan umat yang menyambut kedatangan jenazah almarhum Biskup Agung Ende Monsinyur Vincius Sensi Petoteper. Nah, di gereja katedral ini juga disambut secara adat oleh para musolaki yang ada di Kabupaten Ende. Maryam Bambu juga menyambut kehadiran jenazah almarhum Biskup Agung Ende Monsinyur Vincius Sensi Petoteper. Maryam Bambu ini sebagai tanda untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat maupun umat Katolik yang ada di Kabupaten ini untuk memberitahukan kepada masyarakat umat bahwa telah meninggal atau berpulangnya orang-orang besar atau selaki ataupun pemimpin di daerah ini. Ini menjadi salah satu tradisi di mana ketika ada pemimpin yang meninggal dunia, maka masyarakat setempat membunyikan meriam bambu sebagai tanda untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten ini bahwa telah meninggal seorang pemimpin di daerah ini. Nah, ini detik-detik jenazah almarhum Biskup Agung Ende Monsinyur Sensi Petoteper memasuki Gereja Katedral Ende, di halaman Gereja Katedral Ende. Selamat datang Bapak Biskup Agung Ende Monsinyur Vincius Sensi Petoteper yang kami kasihi. Bersama umat Biskup Agung Ende, upacara penyambutan jenazah almarhum Monsinyur Vincius Sensi Petoteper di halaman Gereja Katedral ini. Kami merindukan Bapak Biskup datang ke gerejamu di Katedral ini untuk merayakan misa, melayani misa sakramen, menuntun kami dan meneruskan cita bersama almarhum. Namun rindu itu tidak bisa dipenuhi karena Bapak Biskup sakit. Hari ini kemarin 19 November Tuhan memanggilmu. Bapak Biskup pergi untuk bersamanya. Dalam duka kami para imam, biarawan-biarawati, dan semua umat Biskupan Agung Ende sungguh merasa kehilangan seorang gembala yang baik, yang sangat memperhatikan keselamatan jemaat umatnya. Saat ini tidak seperti biasanya. Dalam suasana duka cita dan berkabung, kami menyambut Bapak Biskup yang datang dalam wujud kaku, dalam peti jenazah. Tuhan, dalam iman kami hanya bisa berpuasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami mengenal karya-karya baik Bapak sebagai Biskup Agung Ende selama 16 tahun lebih.
dan seluruh reja pastoral untuk umat kerusuhan Agung Gede. Perjalanan panjang hidupmu dan karya pastor kegembalaanmu kini tinggal kenangan. Terima kasih untuk segala jasa baik Bapak Usul. Semoga Tuhan membalasmu dan memberikan rahmat keselamatan dan kebahagiaan abadi bagimu. Bapak Usul Sesi, selamat datang dan masuk dalam gerejamu Kristus Raja Katedral Edo. Rumah Musuh Pagung Ende telah memasuki halaman Gereja Katedral Ende. Kami ibarat apa-apa mah, maka kami roko ama lorak ibat. Mais ama kami simo ama noho atemas. So, keli kora borong babi. Keli kora doma borong babi sari. Aku kami kecetong yang masih kecetong. Doa ini untuk orang. Ngalih bosa
Eo duka poa, laki eo kapati, ngunudulong nai. Ama, tambahnya saya ke balangi, kau amu juga tunsa. Kodosi kami ke asani kurangan, dari napa lo kepikasa, ngawawa seka saudia tidak berwa, gereja di sesuatu yang katedral. Tolma, kau belum ada apa kami di sawe. Kau amal tutu, amal sepote, amal gimere. Kami kendali, sekun salah leko sengi. Madu amal matpeke kami lo gimere. Kami kosinya, madu amal malu di mengai, no anak pari. Mari sayi, naik sanggai, kita tidak dibuat. Kami simon moraba, bon natal, kami modal orang. Thank you.
Provinsi Entrepreneurs kembali bersama saya Tomin Lange bertanggung jawab sebagai petugas Kabupaten Ende Entrepreneurs. Hari ini saya berada di depan gereja Katedral Ende, di mana ribuan umat juga hadir di tempat ini untuk menyambut kedatangan jenazah Uskup Agung Ende, Yang Mulia Monsenyur Vincentius Batuta, yang tadi sudah tiba di Kota Ende namun masih diarahkan dalam perjalanan menuju ke katedral untuk disemayamkan di gereja katedral Ende. Nah, namun menarik dari hasil pantauan kami bahwa meriam bambu juga ada di tempat ini untuk menyambut jenazah almarhum Uskup Agung Ende. Nah, ini tampak para pemain sedang menyalakan meriam. Ini anak-anak muda memainkan meriam bambu. Nah, terbenar untuk memainkan ini memang dibutuhkan keterampilan khusus dari para pemainnya sendiri, sehingga tidak semua orang bisa memainkan meriam bambu ini. Selamat siang, terbenar kembali bersama saya Tomin Lange bertanggung jawab Uskup Agung Ende Kabupaten Ende. Terbenar jenazah almarhum Uskup Agung Ende Monsenyur Vincentius Sinjur Kota telah tiba di Gereja Katedral Ende, di mana sebelumnya diarahkan dari Bendara Haji Hasan Rusman Ende menuju ke
gereja katedral. Nah, di gereja katedral sendiri sudah hadir juga ribuan umat yang menyambut kedatangan jenazah almarhum Biskup Agung ini, Monsinyur Vinicius Sensi Petrus Teper. Nah, di gereja katedral ini juga disambut secara adat oleh para musolaki yang ada di Kabupaten Ede. Meriam Bambu juga menyambut kehadiran jenazah almarhum Biskup Agung Ende, Monsinyur Vinicius Sensi Petrus. Meriam Bambu ini sebagai tanda untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat maupun umat Katolik yang ada di Kabupaten ini untuk memberitahukan kepada masyarakat umat bahwa telah meninggal atau berpulangnya orang-orang besar atau selaki ataupun pemimpin di daerah ini. Ini menjadi salah satu tradisi di mana ketika ada pemimpin yang meninggal dunia, maka masyarakat setempat membunyikan meriam bambu sebagai tanda untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten ini bahwa telah meninggal seorang pemimpin di daerah ini. Beda orang. Nah, ini detik-detik jenazah almarhum Biskup Agung Ende, Monsinyur Vinicius Sensi Petrus, memasuki gereja katedral Ende, di halaman gereja katedral Ende. Selamat datang Bapak Biskup Agung Ende.